أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى. Pada pagi ini kita dapat sama-sama menunaikan satu perintah yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita kenal siapa itu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menciptakan kita. Allah telah sebut dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insan min nutfatin amshajin nabtali. Kami menjadikan kamu, menjadikan kita tu. Khalaqal inna khalaqnal insan. Ulama tafsir mensyarahkan tentang apa maksud cipta. No? Apa maksud cipta? Cipta itu dari benda yang tidak, yang siada jadi ada. Siada jadi ada. Air. Dulu yang siada. Dulu siada air. Cahaya, dulunya saya ada cahaya. Dulu saya ada. Kemudian Allah jadikan cahaya. Kalau kita nangkap basikal, kereta, kereta ya, ini diperbuat daripada macam-macam unsur. Ada daripada besi. Tanah ada juga. Ada tanah. Ah, betul? Ah. Semua, orang bulatnya. Oh. Oh. Basikal dia campur. Ada getah daripada pokok. Pokok pun budak daripada tanah saja. Dan basikal dia hanya daripada tok, 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 tok. Dan manusia tuan-tuan, manusia, kita tu, sebabnya ulama dalam Al-Quran, Allah SWT suruh kita nangga diri kita. Sebab ciptaan, ciptaan yang Allah Ta'ala cipta untuk kita tu, subhanallah. Kata ulama, banyaknya alam dalam dunia tu, toklah apa, toklah alam kecil kita. Alam tempat dalam manusia tu ada alam kecil. Ada alam kecil. Kita tu kan daripada tanah. Nah, tanah. Allah begitu. Apa dalam hadis Nabi, manusia tu daripada tanah, daripada turab. Turab tu tanah. Tanah, turab. Allah begitu lagi menggunakan tin. Inna khalaqnal insana min tin. Aku menjadikan manusia daripada tin. Tin tu adalah campuran daripada tanah dengan air. Manusia, kalau kita nak mengolah, mengolah tembika, tembika mana? Mesti ada air kita nak mengolah. Ini tanah, pun tanah aja dia si dapat jadi mengolah tembika, dia si dapat mula periuk, dia si dapat mula tapak, dia dapat. Dia mesti ada air.
dan nak molahnya keras, dia mesti ada api. Dalam Al-Quran Allah panggil sol-sol. Wa idh qala rabbuka lil malaikati sol-solim min hama'im masnun. Sol-sol. Tanah, air di api yang panas. Dan manusia tu sebenarnya kita tu di apa nama di polahnya saja lah boleh jadi tapi yang keras lah mungkin kita nangga tembikar yang keras pasu yang semua dah di apa nama dibakar lah istilah kita dipakai yang kahnya api kah untuk mengeraskan. Tapi tuan-tuan, insya-Allah inilah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tu daripada Nabi Adam. Nabi Adam bukannya manusia tu dijadikan, ada orang istilah orang-orang dulu manusia tu daripada beruk. Daripada haiwan. Kita dah kena pula ada. Ambil dulu cahaya juga daripada beruk kita. Dan hadis Nabi beritahu Jibril telah diutuskan, disuruh oleh Allah untuk cari berapa tanah-tanah kumpul dan tanah tu. Kumpul tanah guna Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah moyang kita, manusia yang pertama yang Allah Ta'ala jadikan. Macam ni rupa Nabi Adam ya, macam ialah rupa semua manusia. Sedang manusia tu telinganya kedibah kaki, kakinya ke atas. Sedang semua manusia tu sama, kakinya kedibah, palaknya ke atas, mata, mulut, lidah. Masya-Allah. Dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tanah tu dan ada tumbuh-tumbuhan. Kita ada tumbuh-tumbuhan dalam badan kita tu. Apa tumbuh-tumbuhan? Tu janggut, rambut. Nah. Bukan, tapi tumbuhan tu jangan dimakan kita orang dengan mula hal kelah. Tapi itulah. Kening dan masya-Allah setiap kita pun bulu-bulu tu si sama tumbuhnya. Ada yang tumbuh panjang, ada yang tumbuh sengan-sengan aja. Sedar kita negah hari Jumaat, setiap hari Jumaat disunatkan motong kening. Nah, kening nah, yang nang saya ajaklah kening kita si panjang-panjang. Tidak lain ada disunatkan motong isai. Oh. Bulu ketiak kita. Masya-Allah. Dan ada lagi satu alam. Alam sungai. Sungai. Sebagai ulama mada dalam kita pun saluran darah kita tu, aliran sungai kita tu, kalau dikumpul panjang-panjangnya, lebih panjang lagi daripada sungai dunia tu. Ayah kami belum tahu faktanya lah, tapi ya didengar daripada ulama, kalau dikaji daripada ya panjang, subhanallah, aliran kita tu, saluran panjang. Inilah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat, yang maha agung ini perlu kita ceritakan selalu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala itu, supaya dalam diri kita tidak ada rasa yang lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tidak ada rasa yang sembahyang itu si dapat mau ditinggalkan. Baru kita rasa solat itu si dapat si musi khusyuk. Baru kita rasa bila kita berdoa mengangkat tangan, baru kita tahu betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara, inilah yang ada dalam diri nabi-nabi yakin tentang kehebatan Allah, tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah nabi-nabi mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka bukan nabi tetapi telah ditarbiahkan oleh Nabi SAW kepada mereka, akhirnya
para-para sahabat mempunyai iman yang kuat. Iman yang sangat-sangat kuat. Iman kita, iman umat akhir zaman kita, tuan-tuan. Kata Nabi kuat. Pagi kita beriman, petang dah kafir. Petang beriman, pagi dah kafir. Maksudnya iman kita tu dicak. Dicak lah bahasa saya tu. Mudah, oh. Senang untuk dirobek, senang untuk dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak usaha seperti mana nabi-nabi apa seperti mana para-para sahabat telah usahakan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebagai mukadimah kita pun kuliah tu, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu adalah tauhid. Sebab apa? Perkara pertama yang Allah tanya kita dekat akhirat, "Man rabbuka?" Siapakah Tuhan engkau? Siapakah Tuhan kita? Bila kita masuk ke kubur kita, tuan-tuan, bila kita masuk ke kubur, maka perkara ialah malaikat akan tanya kita. Maka iman kita akan menjawab Allah. Kalaulah dalam hati kita, iman kita pada ketika yang selalu nyebut Allah. Kalaulah dalam hati kita jarang kita sebut Allah, kadang-kadang jarang kita sebut Allah, maka adakah kita mampu untuk kita menjawab soalan malaikat maut, malaikat munkar dan nakir kelak di kubur, tuan-tuan. Dalam surah takasur, Allah Subhanahu wa taala telah sebut, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bila kita singgah ziarah kubur, Allah gunakan zur, ziarah kubur. Bila kita mati kelak kubur, baru kita akan tahu, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Dalam ayat yang awal Allah berkata, alhaakumut takasur, manusia itu banyak mengumpul harta, banyak mengumpul anak, bangganya, gagunya mengumpul anak, mengumpul harta, sampainya si mampu untuk sembahyang subuh, sampainya si mampu untuk pergi ke masjid, sampainya si mampu untuknya membaca Al-Quran, sampainya si mampu untuknya menutup aurat. Bila nyandanggah kubur kira, kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Sekali-kali tidak. Oh, kalla saufa ta'lamun. Jangan kau seakan tahu kira. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, kata Allah. Ilmal yaqin, ilmu yaqin tu perkara yang kita yakin. Yakin macam kita tu, tuan-tuan, ulama selalu bagi contoh, kena kita berani kerja dengan Petronas, kena kita berani kerja dengan kerajaan. Nah, contohnya kita kerja kerajaan, kita kerja dengan Petronas, kita hantar resume dengannya, padahal dia belum beri gaji dengan kita. Kita hantar, kami mau kerja dengan kita. Padahal kita sih tahu yang beri gaji sih dengan kita, tapi kita yakin kawan kita, bapa kita ex Petronas, bapa jadi kaya kerja Petronas, kawan kaya, adik-beradik kaya kerja Petronas. Saya lah kita yakin, kita pada mak hantar kita resume mau kerja di sini. Belum kerja lagi lah, pindah yakin. Jadi inilah tuan-tuan ibarat kita. Ulama, orang-orang soleh, mereka begitu yakin dengan kehidupan akhirat. Yang mana mereka yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diceritakan oleh ulama-ulama mereka terdahulu, apa yang diceritakan oleh para sahabat terdahulu, mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Sebab ialah mereka dunia, urusan dunia mereka sedikit. Mereka sikit kisah, mereka bangun awal subuh, datang ke masjid awal. Mereka si kisah mereka berpanas pergi ke masjid. Mereka si kisah mereka berhujan pergi ke masjid. Sebab mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk kita sentiasa istiqamah melakukan amal kebaikan insyaAllah.
Baik. Ke surat 78. Dan kelebihan sembahyang Jumaat. Tak dah nak? Ha? Hmm? Dah tak? Okey. Kita cerita hari Jumaat. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia pada Allah. Hari Jumaat dikira hari yang sangat mulia pada Allah kerana yang pertama, ia adalah penghulu segala hari. Jadi tuan-tuan, antara 7 hari, hari Senin, Rabu sampai hari Ahad, 7 hari ya, penghulu hari kata Nabi adalah hari Jumaat. Minta maaf tuan-tuan, sebahagian ada orang Islam tu yang Islam hari Jumaat. Minta maaf saya sebut. Okeylah, sekurang-kurangnya nampaklah keislamannya, nampak Islam, sebabnya pernah nampak pergi masjid hari Jumaat. Sebab ialah hari Jumaat tu ada orang yang sembahyang hari Jumaat, ada. Nah, kalau saya ada hari Jumaat, bayangkan kita ialah hari Jumaat tu special sikit hari tu. Jadi nak nanggar seseorang ya, dan nak nanggar tahap macam ni Isninnya, macam ni Selasanya, nanggar hari Jumaat. Nanggar hari Jumaat. Jadi hari tu tuan-tuan, kita nak bina masa kita. Sebab ialah hari Jumaat, kita perlu lama kita masa kita di masjid. Perlu banyak amal kita. Ini asyik boleh sama amal kita. Kalau sebelum tu kita ke masjid, okeylah. Tok cerita kita dah memang selalu ke masjid. Saya cerita dengan tuan-tuan sebab tuan-tuan tok memang orang-orang ada di masjid. Kita nang kita 5 waktu, ya sibuk cerita. 5 waktu. Okey, 5 waktu memang kita dah ada 5 waktu. Amalan kita, amalan apa amalan-amalan yang menambah kita? Amalan-amalan yang menambah kita hari Jumaat. Pertama sekali dengan surah Kahfi. Surah Kahfi. Surah Kahfi itu selalu ustaz sebut dengan kita sebab benda tu dah Nabi dah pesan dengan kita. Surah Kahfi itu memang kena baca. Kena baca. Macam kita baca Yasin setiap malam Jumaat, macam ni juga kita baca surah Kahfi. Di Kahfi. Bila kita nak baca aja, terpulang kepada tuan-tuan dengan masa kita. Masa kita tu sikit sama, ada orang tu dia kerja sekian-sekian, jadi masa yang sikit sama. Tapi kurang-kurangnya surah Kahfi ya dia dah baca. Kemudian selawat. Selawat berapa ringgit ustaz? Berapa ringgit kita tahun lepas? Kita kena check. Tahun lepas kami selawat 200 kali. Tahun lepas kami selawat 1000 kali. Kena tambah 1000. 1500 ke, 1050 ke, 1100 ke. Sampai satu tahap masa kita sebelum kita mati, hari Jumaat dia nang full day. Nang full day kita beribadah. Masa kita. Jadi jangannya sama aja. Jangannya sama aja. Saya lah pada sahabat setidaknya dapat molah diri danya baca Al-Quran sepanjang hari. Ada satu tahap macam kita dengar kisah satu ustaz tadi cerita. Sayyidina Uthman dapat khatam Al-Quran 2 rakaat 2 rakaat 30 juzuk. Ni 2 rakaat 30 juzuk dia dapat khatam. 2 rakaat.
Macam mana yang dapat bola? Siapnya dapat bola terus ke daya terus? Mesti dengan latihan hari sikit, tahun, 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 tahun. Mesti ada perubahan, perubahan dalam hidup kita. Ya, yang pentingnya not maintain berterusannya, ya, yang bukan perkara yang mudah. Atau yang perlu kita usahakan kita sikit-sikit. Oh, sikit-sikit dalam diri kita. Macam kita langgar masjid tu, macam dia dulu usahanya sikit-sikit. Kami pernah langgar dulu lah, kadang-kadang pernah datang situ. Tapi macam ni kita langgar perubahan daripada setiap saf, saf subuh kita, setiap saf semayang kita. Macam ni kita dapat langgar perubahan kuliah-kuliah kita. Dulu saya ada kuliah maghrib. Nah, kuranglah ada kuliah maghrib tapi sikit-sikit banyak. Nah, kena itu di Bintulu hampir berapa masjid ada kuliah-kuliah. Dulu masjid sikit banyak sebab ialah orang tua-tua kita dulu. Setidaknya saya ada tempat untuk nak belajar agama. Sikit banyak ustaz-ustaz yang mengajar. Dulu mungkin Ustaz Ali, Ustaz Saiful ajak yang ada. Yang kedua, Nabi Adam AS dijadikan pada hari Jumaat. Kita perlu tahu tuan-tuan, kita perlu ada rasa. Perlu tahu supaya hari Jumaat tu kita ada rasa special sikit untuk kita. Sebab Nabi Adam tu dicipta dijadikan pada hari Jumaat. Hari kiamat pun berlaku hari Jumaat. Menurut satu riwayat, ia adalah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Pada hari tersebut, Allah memerdekakan 600 ribu orang daripada api neraka. Sesiapa yang mati pada hari tersebut, Allah memberi ganjaran baginya pahala syahid dan dipelihara daripada fitnah kubur. Masya Allah. Pada hari Jumaat, disunat memperbanyakkan bacaan solawat. Pada siang hari dan malamnya, membaca surah Al-Kahfi atau tadi. Membaca surah Al-Kahfi, mandi dengan niat sunat Jumaat. Kemudian awal pergi ke tempat sembahyang Jumaat dan sunat memberi perhatian kepada khutbah. Okey. Masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat. Tu kita cerita, ustaz, kena kami boleh kena kita sembahyang Jumaat akhir macam ni. Okey, ya. Pertama, mentakhirkan sembahyang Jumaat kerana menunggu peniaga-peniaga dan orang bekerja adalah bid'ah walaupun mereka wajib mengerjakannya. Jangan kita lambat kita sembahyang Jumaat. Contohnya Zuhur, apa Zuhur ku apa 12 suku nak. 12 18 minit. Tempoh Jumaat tu nyasik boleh lambat. Selepas tempoh azan, misalkan kita lepas azan kita akan ada apa? Ada solat sunat qabliyah. Nah, sebagai ulama madah saya ada sunat qabliyah. So, Jumaat. Ada orang ada sebagai bukan ulama lah. Sebenarnya ada bagian ustaz tu. Ada atuk saya ada. Yang pun senangnya adalah apa-apa ajak sembahyang memang apa-apa sembahyang sembahyang fardu memang ada qabliyah dengan ba'diyahnya. Jadi macamnya juga Zuhur, macamnya Jumaat. Jumaat tu diertikan seperti solat Zuhur. Jadi adalah qabliyah dengan ba'diyahnya. Jadi bila selepas sembahyang qabliyah, jadi imam dah perlu hadir terus datang. Datang dah. Biasanya imam datang sebelum azan lah. Supaya asyik bingung pala pengerusi cari siapa nanti. Jadi yang amalannya, tapi kebiasaannya menjadi ya sunnahnya lambat sikit. Sebab Nabi rumahnya rumah Nabi bilik sebelah masjid dia. Jadi bila azan Nabi sembahyang di rumah dan Nabi akan terus masuk rumah baru Nabi masuk. Sebab mun khatib awal gila datang, sebab ada dalam hadis kalau apa nama kalau khatib datang maka tertutup amal pada hari Jumaat ya, untuk awalnya. Jadi tak yalah
dianjurkan untuk khatibnya lambat supaya orang datang lebih awal. Oh, tapi bila dah azan, dia siapkan lambat gila. Bila dah azan, solat sunat terus. Baik. Oh. Jadi kalau kita sengaja nunggu, tunggu tak lalang-lalang. Ambil orang nak bekerja di hujung, ayat bid'ah. Oh, si boleh melambat-lambatkan. Bagaimana? Yang kedua, pihak pemerintah diwajibkan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya orang merasa takut hendak meninggalkan sembahyang Jumaat, dan pihak pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewa dalam menyuruh dan menakutkan mereka supaya syiar Islam dapat dinyatakan dengan jelas. Tuan-tuan, itu ialah sebahagian negara, sebahagian negeri. Kalau kita nanggar Kedah, Johor, setidaknya cuti hari Jumaat dengan Sabtu, Ahad tanya kerja. Betul? Ya, bagus sebenarnya. Supaya orang-orang Islam kita dapat, sebab ada orang pernah, aku si dapat kerja, aku si dapat sembahyang sebab aku kerja, aku si dapat sembahyang. Tapi kena tu alhamdulillah lah, orang dah faham, orang dah. Yang masalahnya orang si sembahyang tu, orang si bekerja. Duh, kami tu sakit perut. Kami pagi-pagi memang ada yang sakit. Sebab lama lah. Selain itu, pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka mengerjakan segala keperluan yang wajib ke atasnya, menjauhi pekerjaan yang diharamkan, dan jangan membiarkan mereka mempermudahkan ajaran agama. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini kerana ia meninggalkan amar ma'ruf, menyuruh perkara baik dan nahi mungkar, mencegah perkara salah. Ha. Itu tanggungjawab pemerintah, tuan-tuan. Tanggungjawab kami orang juga, tanggungjawab kita. Kita orang masjid kita itu bertanggungjawab bersama dengan jabatan agama. Macam ni kita nak memastikan orang datang sembahyang solat Jumaat. Ha, itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kerajaan. Iaitu kerajaan mungkinnya dah seada melarang. Oh, larang orang datang. Dia memberi apa? Buka masjid, hantu masjid. Dan masjid kita berperanan. Macam ni kita nak pastikan orang solat Jumaat. Orang solat Jumaat ni sebenarnya kita boleh mengenakan tindakan ke atasnya. Ha. Boleh. Tapi belum ada lah undang-undang kita situ. Siapa si solat Jumaat, tembakkan. Tak ada lah kita macam ni. Nah. Tapi tuan-tuan, inilah kita langgar betapa kerasnya, betapa pentingnya benda tu sehingga ulama kita sebut perkara tu. Kalau kita langgar Syekh Daud Abdullah Al-Fattani tu, tuan-tuan, Syekh Daud Abdullah yang penulis kitab tu. Dia tu sebagian ulama madahnya lahir pada tahun 1700. Dia tu orang Fatani, orang Thailand. Zaman dulu kalau kita nanggap Islam, banyak ulama-ulama yang banyak dekat Thailand, dekat Indon, dekat Aceh. Oh, ulama-ulama orang dulu. Dan nyato pernah pergi ke apa nama? Pergi ke, dan nyambung belajar di Mekah. 30 tahun dia nyambung belajar di Mekah. Lama belajar di Mekah. Mekah 30 lebih kurang 25 tahun, 5 tahun di Madinah. 30 tahun. Ilmunya sangat Masya Allah, hebat Masya Allah. Dan beliau telah banyak jumpa kitab-kitab dan langgar, dan dengan berguru dengan syekh-syekh di sini. Dan akhirnya dia pulang dan dia melihat keadaan-keadaan bagaimana. Sebab dia pernah langgar dan dia tu pernah ikut perang. Masa zaman perang pernah berlaku, perang di Thailand. Oh, pada zaman di Fatani dulu pernah berlaku peperangan, dan dia pun ikut perang. Dan bilanya berapa kali ikut perang dan nyangga rasanya, dan kemudian balik ke Mekah. Sebagian ulama madah sini makamnya dekat Taif. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Masjid Abbas, nak pergi Masjid Abbas si nak pergi dekat Taif, tak pergi Taif ke? Ada sih pergi Masjid Abbas, masjid besar ya, gerbang ya.
Kan dekat Ziyah banyak sahabat-sahabat mati, sahabat-sahabat wafat dekat Ziyah. Dan antara orang yang wafat di Ziyah adalah tu Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, makamnya di Ziyah. Tok penulis tok. Jadi bukan sebarang orang nak madah kita tok. Sebagaimana dimaklumi padanya, seorang makmum tidak memperolehi sembahyang Jumaat melainkan ia mendapat rakaat bersama imam. Kalau nyahnya tadi masuk ke rakaat yang kedua, sebab ialah sebagian ulama madah, kalaunya datang-datangnya sikit dengan khutbah, datang-datang dah rakaat kedua, adakahnya perlu masbuk satu rakaat? Sebagian ulama madah nyasik yang perlu masbuk tiga rakaat sembahyang zuhur. Sebagian ulama madah cemia. Ya tok mau dipahalusi lain lagi lah. Perkara tok. Ya kami kena perlu buka kitab lah. Buka kitab pencerahan tentang tu. Tapi memang sebagian ulama madah sebenarnya mesti datang awal lah zuhur ya. Jumaat soalnya lah yang madah yang mesti datang, sebab mun zuhur macam contoh hari zuhur lain kita datang pun kita sembahyang pukul 3 ke sembahyang pukul 2 ke tak tetap dikira zuhur. Tapi Jumaat tu kita siap boleh. Tak kena datang awal masa azannya, kita kena datang. Dan orang Islam sebenarnya berkumpul datang sama masa. Seorang makmum tidak memperolehi sembahyang Jumaat contohnya melainkan ia mendapat rakaat bersama imam. Contohnya seperti seorang masbuk mendapat imamnya di dalam rukuk. Nah, dengar. Dalam keadaan tumakninah bersamanya pada rakaat yang kedua, maka dikira memperolehi sembahyang Jumaat, tetapi mesti ditambah satu rakaat lagi dinyaringkan bacaannya. Tambah sikit. Tok sebagian tok madah. Tapi ada sebagian pendapat yang lain. Kita baca tu. Jika orang masbuk itu mendapatkan imamnya kemudian daripada rukuk dalam rakaat kedua. Okey. Seperti ia mendapatkan imam pada i'tidal atau sujud dalam rakaat kedua atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya dan wajib baginya menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan bacaan yang perlahan selagi imam belum memberi salam. 4 rakaat. Okey. Orang yang masbuk kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam Jumaat juga dikira mendapat Jumaat sekiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat kedua atau pada rukuknya berserta dengan tumakninah bersama imam itu. Okey, insya-Allah kami sakit perut. Siapa yang nama ilak, nama ilak perutok. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat tentang kita tentu dekat solat Jumaat, kita sambung ke syarat sah Jumaat. Jadi tuan-tuan, hari Jumaat hari lepas lah, minggu lepas semalam lah hari kita hari Jumaat. Jadi sebenarnya kita tu kena usahakan untuk kita datang awal. Kami pun kadang-kadang ialah kita bila khutbah khatib tu kita si dapatlah selalu nak dapat datang awal. Mungkin kami datang awal pula, maka fadilat kelebihan untuk tuan-tuan untuk dapat datang awal ya, ya kurang. Jadi ialah kita tu dah terbiasa gila datang akhir. Jadi kita orang yang bukan khatib tak kena datang awal lah. Datang awal untuk kita memperbanyakkan amal-amal kita insya-Allah. Sebab ialah kadang-kadang ada sebahagian masjid-masjid dia ada mula orang panggil mula tazkirah. Tazkirah Jumaat. Kalau kita nangga ada beberapa masjid yang buat, Masjid At-Taqwa dengan Masjid Syakirin. Memang mau madah komplain lah sebab time ya orang nak zikir, orang nak semayang sunat, orang nak ya terpulang kepada masjid, ada cuti masjid untuk buat. Tapi apa yang ya, sebab kadang-kadang manusia tu dia datang dia perlu pesanan. Pesanan-pesanan supaya untuk membina persiapan untuknya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi ajak daripada saya, mudah-mudahan saya tu dapat amal apa yang saya cakapkan dan begitu juga tuan-tuan. Jadi apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah atas kami. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika wa syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.